Al-Qa'il fi kitabihil Qur'an Walladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam senantiasa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang mulia ini, Habib menyeru kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah dan melaksanakan segala perintah-Nya. Karena dengan ketakwaan, setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya. Dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah zahir dan batin, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan rezeki, sungguh Al-Qur'an telah menjelaskan konsep rezeki bagi manusia dengan begitu rinci dan sangat detail. Dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa rezeki manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Kullu fi kitabin mubin. Yang artinya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kekuasaan Allah, nikmat-nikmat dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Tak satu binatang pun yang melata di bumi ini kecuali Allah dengan karunia-Nya telah menjamin rezeki yang layak dan sesuai dengan habitat-Nya. Allah juga mengetahui di mana binatang itu menetap, ke mana ia akan ditempatkan setelah kematian-Nya. Semua itu tercatat di sisi Allah dalam sebuah kitab yang menjelaskan ihwal makhluk-makhluk Allah. Dari ayat dan tafsiran tersebut terdapat tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki ciptaan-Nya. Maka bagi kita hendaknya tidak perlu riskan dan risau terhadap apa yang akan kita makan hari ini, lebih-lebih di hari esok nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain menganjurkan melaksanakan ibadah yang telah ditentukan tata cara pelaksanaannya, Islam adalah agama yang menganjurkan penganutnya untuk mencari penghidupan duniawi untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Ajaran Islam memerintahkan manusia untuk bergerak mencari rezekinya, tentu rezeki yang halal. Bekerja mencari penghidupan duniawi itu merupakan pekerjaan yang mulia di sisi Allah. Justru sebaliknya, berdiam diri, tidak mau bergerak, menyengajak diri untuk menganggur, bahkan meminta-minta sedekah padahal fisiknya masih kuat untuk bekerja, yang demikian itu dipandang kurang baik oleh agama Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyakhtiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salah seorang dari kalian memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada ia mengemis kepada seseorang, baik diberi ataupun ditolak. Hadis yang baru saja disebutkan secara tegas berisi anjuran untuk kita agar mau bergerak untuk mencari rezeki. Kendati pekerjaan yang kita jalani saat ini remeh,
menurut pandangan masyarakat pada umumnya atau pekerjaan kita biasa saja. Namun selama itu halal maka tidak mengapa dibanding kita bergantung pada aktivitas meminta-minta kepada orang lain tanpa ada usaha. Maka lebih baik bekerja. Berkaitan dengan hal ini, para nabi dapat menjadi teladan bagi kita. Mereka adalah orang yang kesolehannya tidak diragukan lagi. Akan tetapi, mereka juga tidak lupa terhadap pencarian akan kehidupan dunia supaya kebutuhan hariannya terpenuhi. Jamaah sekalian, contohlah Nabi Daud alaihissalam yang makanannya berasal dari hasil usaha yang dikerjakannya sendiri. Kemudian, contohlah Nabi Musa yang untuk mendapatkan makanan yang halal. Begitupun dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai pedagang di masa mudanya. Apabila motivasi duniawi yang membuat kita semangat dalam bekerja tidak cukup bagi kita, ingatlah motivasi ukhrawi bahwa Nabi pernah bersabda, "Man amsa kalla min amali yadaihi amsa maghfurullah." Yang artinya, siapapun yang di waktu sore merasa lelah karena mencari nafkah, maka di saat itu dosanya diampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rezeki dan hasil usaha adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Segala yang kita usahakan dari pekerjaan kita terkadang menghasilkan sesuatu dan terkadang tidak. Apabila menghasilkan sesuatu, ada kalanya hasil itu bisa dimanfaatkan oleh kita, atau tidak bisa dengan semisal hasil usaha tersebut hilang, dicuri orang, atau diberikan kepada orang lain karena satu atau dua hal. Adapun hasil usaha yang bermanfaat bagi kita, dapat kita pakai, bisa kita makan, itulah yang dinamakan rezeki kita. Boleh jadi seseorang yang kaya, yang hartanya berlimpah ruah, namun selama masa hidupnya ia menghabiskan beberapa saja hartanya. Adapun sisa hartanya yang masih banyak menjadi hak ahli warisnya. Maka itu adalah rezeki ahli warisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terpenting lagi soal rezeki adalah rezeki tidak selalu berbentuk harta. Rezeki bisa berbentuk materi, bisa juga berbentuk non materi. Rezeki bisa juga berbentuk spiritual. Kita setiap hari bisa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan menunaikan zakat di bulan Ramadan, bahkan hingga melaksanakan ibadah haji, itu merupakan rezeki. Ya, rezeki ketaatan dan hidayah yang diturunkan kepada para hamba yang dikehendaki olehnya. Bukankah ibadah yang kita lakukan memiliki sisi kemanfaatan bagi diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat? Itulah yang dinamakan rezeki. Selain ibadah, rezeki itu juga dapat berupa teman yang baik, yang mengarahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Lebih-lebih, teman kita mengerti dan paham ilmu agama, sehingga menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jodoh yang baik adalah rezeki juga. Pasangan yang baik akan menjadikan diri kita tenang, damai dalam menjalankan bahtera rumah tangga hingga akhir hayat nanti, bahkan hingga kembali dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendidikan yang kita dapatkan, baik di sekolah, di kampus, di majlis taklim atau di tempat manapun, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Sebab pendidikan yang kita dapatkan saat ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang paling sering kita abaikan untuk disyukuri adalah rezeki yang berupa oksigen yang kita hirup tiap detiknya. Tak dapat dibayangkan apabila satu menit saja kita tidak dapat menghirupnya, tentu sesaklah nafas kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyangkut soal rezeki, memang manusia adalah makhluk yang sering merasa riskan dan risau soal kehidupan duniawi. Hal itu merupakan sifat manusiawi bagi kita, sebab tanpa naluri kecemasan akan rezeki, tubuh kita tidak akan merespon untuk bergerak mencari nafkah. Akan tetapi, rasa cemas yang berlebihan terhadap rezeki pun tidaklah baik. Apalagi rasa cemas tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa rezeki tidak hanya yang bersifat materi saja. Akan tetapi, jika kita mau merenung
dan berpikir betapa baiknya Allah kepada kita dengan segala hal yang saat ini bisa kita nikmati dan ambil manfaat darinya, itu adalah rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kepada kita semua rezeki zahiran wa batinan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Adzim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rfa'anna al-bala'a wal-baba'a wal-mujahadina wal-mihana wa su'al fitan wal-mihana ma'ruharu minha wa ma'badun an-baladina Indonesia khoso wa sa'iril buldanil muslimina aman ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha 'azhim yadhkurukum wasbiruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Allahumma